Tapi bila dalam circle ni, kita akan rasa nak perbaiki diri selalu. Dan saya juga lah, kalau boleh saya nak menyuruh semua orang untuk sentiasa memperbaiki. Saya Muhammad Firdaus bin Ismail, merupakan alumni PMC Batch 1456. Saya suka momentum silaturahim antara dengan cermin. Sebab apa? Sebab saya ni jenis yang introvert sikit lah. Tapi bila dapat ilmu tentang silaturahim tu, saya boleh membina diri saya dengan kita set the morning. Set morning kita macam mana kita nak, kan? Dan selain daripada itu, bonda selalu tekankan untuk kita tenang dalam apa situasi, apa yang berlaku. Dia lebih kepada respon kita lah. Sebab saya pun banyak berjumpa dengan orang, tapi alhamdulillah kita respon dengan cara yang baik. Dan alhamdulillah lah, kita belajar untuk memperbaiki diri. Kita tak sentiasa rasa kita bagus, tidak. Kita ada the moment kita rasa kita down, itu biasa manusia. Tapi bila dalam circle ni, kita akan rasa nak perbaiki diri selalu. Dan saya jugalah, kalau boleh saya nak menyuruh semua orang untuk sentiasa memperbaiki diri, walaupun kita tahap mana pun kita. Even kita dah tahu macam-macam, sebenarnya bila kita kata kita tahu, kita tak tahu. Kita kena masih lagi belajar dan masih lagi belajar. Macam pada bonda, saya bersyukur pada Allah SWT kerana memberikan ilham kepada bonda mendapat ilmu yang amat-amat bermanfaat ini. Sebab ilmu yang bonda ajarkan itu mengajar kita tentang awareness. Aware, sentiasa rasa sedar diri. So saya amat-amat bersyukur dapat belajar dengan bonda. Saya doakan supaya bonda sentiasa dilimpahkan kesihatan yang sentiasa afiat, dan juga diberi kemewahan dari segi ilmu yang sentiasa melimpah-limpah. Dan untuk kebaikan kepada kita juga, insya-Allah. Terima kasih bonda.